Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, semoga saudaraku dalam keadaan sehat walafiat semuanya, seantero jagat raya. Yang video sebelumnya saya mengunggah atau bikin video XY5W, kali ini saya video untuk yang XY15W. Nah, ini jadi kalau yang kemarin ukurannya sekitar 2 in speaker, kalau ini berapa ya, 3 in kalau nggak salah, 3 in ya. Kalau yang 5W itu 2 in, kalau yang ini 3 inch. Dan untuk tetap 2 speaker, terus tweeternya 2. Tweeternya 2 kanan kiri. Terus tetap menggunakan pasif speaker. Pasif speakernya 1. Terus sama, ini ada lampu kontrol, ini enggak tahu ini. Ini on off, ini untuk chargernya. Kita intip dalamnya. Bentar, saya nyalakan. Nah, kita intip dalamnya seperti ini ya. Jadi untuk yang 15W itu input minimal tegangan 12 volt, maksimal 24 volt 3 ampere ya, tidak boleh lebih. Nah, maka dari itu di sini terdapat BMS juga ya. BMS, fungsi dari BMS itu untuk kontrol charger ya, kontrol charger atau kontrol pengisian baterai. Ini menggunakan 3x2, jadi tegangan 12 volt outputnya ya. Untuk ampernya 2800 x 2 ya, intinya seperti itu. Terus jadi paralel dan seri, paralel 2 kali, seri 3 kali, itu jadinya 12 volt. Nah, ini speaker. Oh, ternyata speakernya 4 ohm saudaraku. Itu speaker 4 ohm 15 watt. Ya, speakernya itu. Terus tweeternya standar. Nah, di sini menggunakan BMS supaya itu kelihatan ya. Nah, itu BMS, itu BMS S3. Ya. BMS S3, jadi saudaraku ketik aja BMS S3, itu sudah muncul nanti seperti itu. Ini jadi modelnya seperti ini. Ini juga sudah include Bluetooth 5.0 dengan power output 30 watt ya, kanan kiri 15 15, jadi 30 watt. Nah, mungkin seperti itu. Kita tutup kembali dan kita baut, kemudian nanti kita coba kita bandingkan dengan yang 5W. Oke. I don't wanna waste what's left.
hasilnya untuk yang XY15W. Ya, tuh intinya bentar. Oke, intinya untuk hasil lebih memuaskan yang menggunakan XY15W karena kapasitas untuk XY5W itu hanya 5 watt ya, 5 watt. Jadi kode mode itu menunjukkan angka wattnya ya. Jadi kalau yang kecil itu XY5W untuk 5 watt, kanan kiri 10 watt. Kemudian untuk XY15W itu 30 watt kanan kiri 15. Oke. Untuk estimasinya untuk estimasinya ini speakernya menggunakan 2, tweeternya 2, ini kemungkinan sekitar kalau nggak salah kemarin 81, berarti untuk total semuanya ya kurang lebih 300.000 lah ya, kurang lebih. Jadi bisa kurang bisa lebih. Untuk ini boxnya bikin sendiri, silahkan dimodif istilahnya sesuai selera masing-masing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.